Sadam nih emang anjir. Dia habis ngepost tadi kan, tapi gue pikir-pikir kayak, lu kan udah kenal banyak banget ya sama mantan-mantan gue nih. Itu kalau dikumpulin udah bisa main futsal bareng gak sih? Gak kesebelasan, gak perlu kesebelasan kalau futsal kan? Iya, futsal 5. Coba. Berurutan. Dari yang lo kenal. Sabian. Terus jangan gue sebut deh. terus Gangga. Naya Kak. Jangan. Udah cukup boleh. Cukup. Udah malu 5 kan? Udah stop. Futsal. Udah cukup. Oh, gue 5 iya bener. Ya, sama gue 5 tuh. Nah, Alden masih cadangan. Jangan. Pun gue ada yang cedera maksudnya. Jangan dong, anjir, yang ada gue yang cedera. Aduh, gue masih cadangan lagi. Semua tujuan gue hari ini kayak kenapa pupus gitu ya, Dem. Gara-gara kakak talk ini. Gue udah mulai nyerah sama Korea. Gue nyerah. Pagi ini gue berniat membawa bekal. Karena daripada nanti kita berhenti-berhenti di nice to see you. Mereka sih nice to see me. Gue yang gak nice to see them. Nah, jadi gue bawa bekal dulu. Ini tuh bisa, tumblernya bisa nyimpen cold and heat gitu. Nice. Karena kemarin gue gak nemu tempat buat nongkrong. Jadi, karena gue kemarin gak nemu tempat buat nongkrong, jadi ya udah malam gue ke Nice to See You aja, terus beli beberapa soju, terus buat refill harian deh, buat santai. Pagi ini kita lagi mau ke Bukchon Hanok, dan di sini tuh tempat kayak rumah-rumah tradisional gitu ya kayak. Yes, rumah tradisional. Nanti kita bakal pakai hanbok. Dari sini di mana? Nanti di tempat kimchi. Oke. Okay. Bikin kimchi sama kita bikin kimchi. Bikin kimchi baru pakai ada kimchi saus Padang. Nanti saya akan cerita ya gue tadi. Jadi kita sekarang lagi di tadi gue bilang di Chon Hanok, di mana di sini itu tempat sebenarnya gue kan gak pernah nonton drakor ya. Mungkin kalian lebih tahu. Ini neighborhoodnya kayak gini yang biasa kalau mereka dipakai lagi berantem nangis katanya kakaknya. Nah di sini gue nggak tahu karena gue nggak pernah nonton drakor, but nanti di sini kita bakal banyak spot foto dan mungkin dikasih tahu juga what's like the history of this place. Dan hari ini lagi sumdup spans lebih lembab banget, jadi gue pakai kipas ini untungnya. Ini loh tempatnya. Well, you guys tell me lah. I know nothing about drakor. Maaf kan udah enggak boleh musiknya. Rame banget. Jadi ini menterinya masih pada tinggal di sini. Beberapa. Tapi beberapa udah enggak. That's why kita nggak boleh berisik juga. Karena kayaknya ramai banget aja di pojok itu sampai ngerti deh kayaknya. Oke, aku spill deh. Jadi ini tumbler aku yang aku bawa hari ini itu dari London, dan ini produk dari UK gitu yang sekarang udah ada di Indo. Jadi kalian bisa purchase di Indo di Instagramnya, officialnya. Ini tuh bagus banget. Nah, apa yang bikin ini unik karena modelnya
kayak bulat di atas terus bawahnya kayak gini kayak termos gitu kan. Ini dalamnya tuh ada heat controlnya ya guys. Jadi kayak dia 24 jam menahan dingin dan 12 jam menahan panas. Kalau kalian melihat dalamnya nih. Dan jujur ini udah dari pagi tapi masih dingin. Udah enggak sedingin pagi tapi masih dingin gitu loh. Tadi pagi dingin banget kan. Jadi dalamnya tuh ada heat controlnya gitu dan ini aman aja. Ini bukan yang kayak cuma diginiin doang. Tapi dia rapet. Jadi daripada kalian beli-beli apa namanya minuman terus kayak minumannya pakai plastik itu, mulai dari sekarang dicoba dikurangi dengan coba bawa ini gitu. Enggak ke Korea kalau misalnya kalian enggak dapat kosmetik dan skincare. Nah, ini gue mau banyak belanja buat si Alden. Kayak gini-gini nih Alden mau beli baby sealing mask. Terus, nah, moisturizing process essential lotion. Oke, kita cari lagi hunting buat Alden. Lihat belanjaan permaskeran yang mau gue cobain sama Alden. Kita coba. Belanja. Jadinya belanja kan? Kamu nih gak boleh bawa ke tempat kayak gini. Gak bener deh. Rencananya kan sebenernya gue cabut nih sama Sadam. Jadi kayak gue gak perlu ikut nih. Terus kayak gak apa-apa ikut aja bentar 5 menit jadinya. Sedih. Walaupun ngobrolnya gaib ya. Tadi gue ngobrolnya pakai ya bahasa masing-masing aja. Bahasa kalbu. Datang tapi dia. Halo. Halo. Ayo. I'm good. Oke, sudah oke. Wah, kita akhirnya berdua. Akhirnya kita bisa naik taksi sendiri dengan entah lagu udah belajar tadi malam sampai enggak tidur, guys. Ya anjay. Lebay. Kita udah belajar cara berkomunikasi dengan mereka gimana, cara pesan taksi gimana. Yuk, kita balik lagi ke Myeongdong. Tempat kita benar-benar di sebelah hotel kita. Ternyata tempat makannya di sini. Oke, udahlah. Gua mau makan dulu sama Sadam di Korbek di sini. Plus nanti agak belanja kecil. Karena Sadam ada titipan dari Gladys. Yap. Dan gua ada titipan dari gua. Mana ya? Dah. Oke, jadi kalau kalian enggak tahu, jadi Myeongdong ini adalah tempat di mana kalian bisa belanja skincare, aksesoris, apapun itu dengan yang lebih murah. Kalau tadi kan kita sempat kayak tempat kosmetik itu harga mahal dan kosmetik mahal lah. Nah, di sini tuh kosmetik yang tetap lokal juga. Tapi harganya murah nih. Di sini juga nih banyak banget ini nih. Lihat deh. Kayak self photo studio gitu. Eh, sumpah. Gue mampir bentar boleh enggak sih, Dam? Buat das. Buat das. Das. Baunya. Oh my god, ada topinya. Mau makan dulu kali, Dam ya? Makan dulu sih. Sumpah gue lapar juga sih, udah. Lucu banget anjir. Oke, kita akhirnya nemu. Namanya Hangeul Mokjang. Hangeul Mokjang. Kalau ngomong di sini harus pakai nada ya. Lihat. Ah, ini dia tempatnya. Oh, ini ada. Oh, iya benar. Kita bisa coba makan sebelah. Situ gue pengen di situ. Yuh, akhirnya kita makan Korbek lagi. Gue tergila-gila sih sama Korbek sini. Si Sadam kemarin belum sempet korbek kan. Jadi kemarin dia sempetnya makan yang di itinerary. Jadi dia kayak kuah gitu. Baru deh kita sekarang makan yang barbecue. Jamurnya di mana anjir? Kalau pernah lihat orang anak jam di Korbek tuh di sini. Itu lidah. Iya. Yum.
Ini apaan emang dia? Sotoy fix. Enggak, gue lupa namanya apa. Tapi apa? Apa maksudnya ini aku enggak tahu. Apa? Apa itu? Diapain? Diaduk gitu nanti. Coba mana mukanya? Laper salah, kenyang salah, maunya apa? Maunya apa? Gue dikasih ini tadi, gue kayak gak mau nolak gitu kan. Karena kan di sini orang Korea sopan gitu kan. Jadi ya biar sopan gue terima aja nih, Dem. Karena gue yakin ngasih ginian bukan disuruh donasi kayak orang Indo. Diambil, oh iya yeah, kata dia God bless you. The seven facts you have to know to lead into good life. God exists. All the men are sinners. You must believe in Jesus Christ as your savior. Oke, okay, aku simpen ini. By the way, hoki banget kalau di sini nemuin toilet yang ada bidenya. Karena di sini enggak sama sekali pakai bidet, beda banget budayanya sama Jepang. So, my heart is still with Japan, of course. Yeay, setelah 30 menit kita otw kesini akhirnya nyampe. Kita ke Starfield Library. Dimana ini tuh library terbesar mereka gitu, terus kayak very instagramable. Lihat sini, ini kayak airport, apa namanya, transport gitu loh di sini. Anjir, masuknya udah gitu aja, kayak nggak dijaga. Gemes banget. Kayaknya bener-bener bisa dipinjem deh bukunya yang di atas-atas itu. Coba pertanyaannya adalah berapa persen orang di sini beneran buat baca buku? Kata Sadam menurut dia 25% orang di sini baca buku. Kita belum lihat di atas ada apa aja. Kayaknya enggak deh. Kayaknya ada orang yang ngopi juga, ngopi doang dan duduk doang, iya. Jadi orang di sini tuh bukan hanya untuk baca buku, karena ternyata rata-rata baca bukunya tuh in Korean, tapi buat kayak kerja juga. Ada yang lagi nge-sketch, ada yang lagi bener-bener meeting. Sekarang kita bawa tour kalian ke belakang sini. Di belakang sini juga ada apa-apa. Berarti harus lewat sana. Gua walaupun kita puntang lantung di sini tapi aman aja, walaupun panasnya kayak bazingan. Karena ada kipas ajaib ini. Jadi kipasnya lucu banget kalau misalnya kayak kita mau kenanya muka, tinggal diarahin kan. Tapi kalau mau di sini nih, sepanjang leher tutup. Tinggal tutup. Jadi anginnya keluar di sini. Di leher kalian. Sumpah. Nunggu taksi kayak nunggu lotre anjing. Udahlah kita ke situ aja ya. Bahaya juga di tempat. Enggak bisa. Bisa kok, dia mau ke kiri. Taksi nakal. Lotre bangsat. Gue gak paham lagi. Hello. Lu punya juga kan, lu punya gue. Ah, kita sekarang sampai di
Starbucks Wave. Mau ketemu sama Asoka, kayaknya dia sudah di dalam deh. Dengan botol berisi jinnya itu paling. Apa sekarang dia udah anak-anak soju? Ternyata bus gue juga masih ada di sini. Masih ada di dalam kayaknya. Sadam lagi pusing, Sadam lagi stres. Sadam, ngapain? Barangnya ketinggalan coba. Gue nyamperin lo sampai Korea, bro. Dari mana? Dari Tangerang sampai Korea. Makamur. Micu. Sadam lagi stres banget tuh, barangnya ketinggalan. Di toilet mana? Padahal pertama yang gue bilang ke Asoka adalah, kok lu bisa betah? Gue gak betah, selain di sini cowok-cowoknya ganteng, Google tapi Maps. Sisanya enggak, kakak token top. Gue gak bisa hidup ya dengan muka ganteng doang, anjir. Selamat datang. Padahal di dalam masih ya. Dia menstreskan barang yang barusan ya, dan barusan diceritain. Udah belasan kali HP, aman. Untungnya, walaupun transportasinya ngentot ya di sini, kita masih aman ya kalau barang-barang hilang. Kata Soka, burung-burung di sini goblok. Karena dia nggak ada predator. Predatornya kan kalau di Indo manusia ya. Kalau nggak dijual dimakan loh. Coba deh migrasi ke Indo. Kalau cercok masih. Di sini malah kita disamperin cuy. Jalan dengan santai. Temen gue nih emang nih. Apa isinya kalau boleh tahu bang? Sama. Orang gila lo. Emang kakao top. Udah lanyetirnya begitu. Bau opa-opa Indo. Opa-opa Indo ya, bukan opa-opa, OPPA, bukan. Literally opa itu anjing. Terus kita diturunnya jauh banget, anjir, mual banget gue. Lemah, ini baru berapa menit. Gue masih jiwa Indo, you know. Sebelah kiri udah harusnya di daerah sini. Gue benar-benar dibawa ke Gang Cipete. Jangan dong sok. Wah, akhirnya nyampe, lucu banget. Refrigerator bar. Jadi kita masuk ke kulkas tuh kan. Sabi kan gue nemu tempat. Terus gimana kita masuknya? Ya. Coba cari tahu. Salah. Sebentar. Lu belum pernah kesini? Belum lah. Saya punya. Ah, untungnya bisa pakai. Ini pun tahu sih kalau pengen. Siapa? Minta ini lo. Apa? Gemes banget sih. Tapi kalau di atas kayak sepi, mendingan bar sih kata gue. Mendingan di bawah. Nggak tahu. Lucu nggak? Gemas. Gemas. Oke, okay. Kalau gemas. Oh, gemas. Sini aja lah ya. Yaudah, oke. Okay. Wah, ada makanan lagi. Gue pengen makan deh. Enak nggak kira-kira? Kelihatannya sih menarik. Ini menu makanan, minuman. Enak juga ya? Ini apa? Minuman. Wah, ini. Maksudnya tadi dari itu ya, telepon ya? Telepon. Tuh, jadi ada teleponnya gitu, guys. Gemas. Ini koin. Konsep. Dan gemas abis. Jadi kalau mau pesen tuh kita tinggal bilang meja kita tuh meja apa. Jadi beda-beda. Meja kita meja Apple. Misalnya kita mau pesen apa. Meja Apple. Oke, guys.
try my luck mau bahasa Inggris di bar ini. Lucu banget keluar, biasanya karena kita lewat T2 pakai gini. Yes. Angkat dulu kan? Kalau tercok di ini. Hi, I would like to order a roast pork jewel. Oh, my table is apple table. Okay, I would like to order 2 roast pork jewel and 2 mineral water. Oh, I see. Okay. And then I would like to order oido, 2 pear, 1 ananas, kata dia goblok ini, 1 bridal sour, 1 grapefruit spanner, and then the last one is 1 apple cinnamon punch. Gimana? bisa bahasa Inggris. Love banget. Oh, nih airnya tuh di sini aja. Di sini air selalu gratis. Lah, bisa ada yang gratis dari mereka kotok itu. Gue masih emosi banget dengan kakak kotok. Gimana rasanya? Oh, to pay. Rasanya reunited with Jin dan gue. Cinnamon. Lihat, reunited sama gue langsung ananas. Kita cobain semua koktel. Ananas itu. Fried rice, kacang kacang kacang. Belum gak 6? Ini service Bidet. Oh my god, ada bidet di sini, gue kangen. Love, I love this bar. Cinta, you know, cinta. Jadi tadi tuh pas kita dari Starbucks Wave itu, pas mau kesini ke John Vigo ini, diomelin Jo gara-gara si Asoka nggak duduk depan. Ternyata budayanya di sini tuh justru kalau 2 orang, satu harus duduk depan. Jadi kalau 1 orang, 1 orang itu harus duduk depan. Betul. Tapi enggak tahu kayaknya sih tadi si orangnya emang sensi aja. Sensinya pengen ditemenin, gemes, kelingi. Nah, ini berarti daerahnya selamat datang. Apa namanya? Itaewon ya? Itaewon nih guys, yang waktu itu sempet viral gara-gara ada kejadian. Oh my god. Ada shisha. Kita kesini buat shisha. Shimmy ya. Ooh, I love. Kayak bar-bar underground gitu. Yes. Dan Alone Together kan masuk lagi video. Bisa come request lagi, seru banget di sini aja. Yoi. How come this place not crowded? I'll carry you home tonight. We are young. I'm gonna ring this bell because I wanna buy shots for everyone. Kita disuruh bikin wish dan ditempel di sana nanti. Oke. Okay.